Yo, halo Mas Bro, balik lagi bersama saya Tessa Haryanto hanya di My Friendly Neighborhood ya Mas Bro ya. Oke, maaf ya kemarin kita itu sedang sakit ya Mas Bro ya. Aku pribadi lagi sakit Mas Bro dan sekarang baru bisa aktivitas lagi ya walaupun ini masih agak berdengung-dengung ya Mas Bro ya. Oke, kita lanjut lagi Mas Bro. Kita gaskui lagi untuk menamatkan My Friendly Neighborhood. Let's go. Oke, jadi kita kan baru masuk aviari nih ya. Banyak yang belum kita buka nih dengan menggunakan kunci ini ya Mas Bro ya. Oke, cek dulu cenah. Kita cek dulu ke atas sini Mas Bro ya. Nah, apa ini? Apa ini? Halo, ada burung dong. Oke, apa yang kebuka nih? Oh, nice. Baterai nice. Baterai ini untuk apa ya Mas Bro ya? Baterai ini untuk apa? Apakah baterai ini untuk membuka sesuatu? Kita lihat. Nah, ini ada sesuatu untuk membuka baterai, Mas Bro. Oh, nggak bisa, Mas Bro. Oh, aku tahu. Kita harus mematikan yang ini dulu ya, Mas Bro. Biar listriknya berpindah ke sana ya, Mas Bro. Oke. Nah, ini juga ada ya sesuatu ya, Mas Bro ya. Gimana caranya kita untuk menyalakan itu, Mas Bro? Oh, I see. Ini kalau terbuka, itu membuka itu ya, Mas Bro ya. Kalau kita menyalakan ini membuka apa ya, Mas Bro ya? Nggak ada apa-apa di sini. Nah, nggak kuat lagi listriknya ya, Mas Bro. Oke, berarti kita harus mematikan yang ini dulu. Nah, ini kebuka. Kita ambil dulu. Ada apa di situ? Sebentar. Wow. Wah. Amunisi, Mas Bro. The function, the magazine. Yo, eh. Apakah kita harus mengambil semuanya, Mas Bro? The punctuation apa ini ya, Mas Bro ya? Kayaknya ini beda lagi itu ya. Amo untuk beda lagi ya, Mas Bro. Kita ambil aja dulu semua ya, Mas Bro ya. Oke, nice. Simpenin dulu di sini. Oke, ada gerbang yang terbuka. Kita masuk ke sana aja, nah. Kita masuk ke sana. Yuk, let's go. Let's go. Ada apa di sini? Wow, kandang doggy, Mas Bro. Inspect. Apa itu? A bag mostly full of a dog food. Oh, aku tahu. Makanan ini harus kita berikan kepada doggy ya, Mas Bro ya. Biar si doginya jadi teman kita, bahkan si doggy bakal menjadi teman kita, Mas Bro. Nice. Tapi kita cek dulu ke sini ada apa ya? Ke sini ada apa? Hey there, kids! Hey there! The functional secret. Oh, ada banyak musuh di sini, Mas Bro. Apakah kita harus melewati ke sini, Mas Bro ya? MFN Studios. Nah, kita nanti kita cek aja ini ya Mas Bro ya. Tapi kita akan memberi makan doggy dulu ya Mas Bro ya. Yuk gas kuy. Sini kah? Lari. No. Yuk. Nah, ini. Kita kasih makan doginya, Mas Bro. Apa yang terjadi jika kita memberi makan mereka ya, Mas Bro ya? Apakah kita bisa berteman dengan mereka? Nah. Yo! Scraps! Mahoney! Sama siapa itu? Floor! Flobby! Flopper! Nah, see you not bad after all. Nah kan, kita jadi temenan sama mereka. Nah, scraps jadi balat nih Mas Bro ya, balat. Nah, iya.
Kita sudah berteman dengan mereka, Mas Bro. Jadi mereka tidak akan mengganggu kita lagi di jalan ini ya. Oke, oke. Saatnya kita balik ke tujuan tadi ya, Mas Bro ya. Apakah di stage 4 ini ada sesuatu yang harus kita cari ya, Mas Bro ya? Nai! Hai! Tap! Tap! Unlock, oke. Kita balik lagi ke tempat sini, Mas Bro. Oke, oke. Ini kita di mana ini? Kita ada di office kan? Bukan. Oh, aku tahu di sini ada tempat yang harus kita buka, Mas Bro ya. Oke, oke. Kita balik dulu ke sini, Mas Bro. Kita balik dulu ke sini, Cena ya. Kalau nggak salah di sini ada bubble gum. Sabar dulu, kita lihat, kita lihat. Emangnya kita nggak punya ini ya? Peta di sini ya, Mas Bro ya? Kenapa nggak ada peta di sini, Mas Bro? Oke, kita masuk ke ABC sini. Kalau nggak salah di sini ada ini ya, ada. Ada pintu apa gitu ya? Pintu diamond atau apa gitu ya? Aku lupa ya. Aku pernah ingat soalnya. Nah kan, kenapa jadi banyak orang gini kan? Nah itu pintu diamond bro. Ini pintu diamond mas bro. Oke, di sini akan kita mendapatkan secret. Ah, cuman secret doang nih mas bro ya. Nah, kita cuman mendapatkan secret doang mas bro. Nah ini nih pintu segitiga yang ada di office ya mas bro ya. Berarti kita harus ke office ke menuju pintu segitiga ini ya mas bro. Oke oke. Sepertinya di sini udah nggak ada pintu lagi ya mas bro ya. Oke. Kita keluar dari sini. Sekarang kita menuju office, Mas Bro. Friendly, friendly, friendly. Bang Sul kuat banget dong. Aduh, kita nggak punya peta di sini. Emangnya kita nggak punya peta di sini ya, Mas Bro ya? Apakah di sini ada pintu lagi? Perasaan ada ya di atas ya Mas Bro ya. Apa kita cek dulu, kita cek dulu semuanya ya Mas Bro ya. Karena kita sudah mendapatkan kunci-kunci yang kita butuhkan ya Mas Bro ya. Nah, triangle key. Playground key. Nah, kita harus balik lagi ke playground key ya Mas Bro ya yang ada di aviary. Iya, kalau nggak salah yang ada di aviary. Oke, oke. Let's go. Coba kita cek sebelah sini dulu ya. Sebelah sini dulu. Kita dari mana sih? Nah, ini pintu segitiga kan? Kita belum menggunakan segitiga ini, Mas Bro, ke sini ya. Oke. Ada satu buah pintu. Apa ini? Apa ini? Kita belum tahu ini. My Friendly Scandal. 1982. Oke, oke. Turn right, turn the left. Nomornya berapa, Mas Bro? Nomornya berapa ya? Oke, kita harus mencari nomor dan ini ya Mas Bro ya. Dari mana ya tapi ya? Gak apa-apa kita.
Harus coba kita lihat. Salah, Mas Bro. Apakah ada petunjuk? Nggak ada dong. Salah. Apakah kita harus ke sini dulu, Mas Bro? Oke, itu terbuka. Apakah ini juga bisa terbuka? Kita cek dulu ya, Mas Bro ya. Oke, semua pintu terbuka. Kalau ke sini kemana? I see. Kita balik lagi ke tempat sini, Mas Bro. Oke. Gak apa ya. Itu di situ ada pintu ya, Mas Bro ya. Pintu untuk ada kunci untuk sesuatu ya, Mas Bro. Oke. Kita harus mencari petunjuk untuk membuka pintu itu, Mas Bro. Office, sekarang kita ke office dulu ya. Kita ke office dulu karena ada pintu segitiga yang harus kita buka, Mas Bro. Office, ini office kan? Ya, ini office. Nah, di balik sini kita belok kanan itu ada pintu segitiga yang harus kita buka, Mas Bro ya. Coba kita cek satu-satu, Mas Bro. Nah, ini nih. Oke, sonok with triangle key. George itu paling kuat ya, Mas Bro ya. Menyebalkan sekali dia. Oke, kita cek di sini ada apa? Oke. Nggak ada apa-apa lagi. Inspect. This February market survey. Oke. Not. Kita ambil notnya, sip. Duit, dapat duit, Mas Bro. Apa nggak ada apa-apa lagi nih? Duit, terus potion, nggak ada apa-apa lagi. Apakah ada sesuatu? Nggak ada dong. Nggak ada kan? Welcome. Nah, recording. Coba kita lihat di apa ini? Trumpet Police, premium Trumpet Police. Untuk apa Trumpet Police ini ya, Mas Bro ya? Kita mendapatkan sesuatu yang bernama Trumpet Police. Oke. Apakah kita harus membuka sekarang? Udah ya, cuma dapat itu doang kan? Apakah kita harus ke aviary? Ke garden ya, membuka ini ya, Mas Bro ya. Membuka playground key. Terus ada ini kan, kita mendapatkan cairan ya, Mas Bro ya. Apakah cairan ini harus kita buka untuk menggunakan puzzle ini ya? Puzzle apa namanya itu ya? Sebentar ya, kita ambil dulu cairannya. Puzzle yang ada di garden ya. Sebentar, kita ambil dulu cairannya. Apa ya? Ini kan Trim Police. Nah, ini cairan ini nih. Oke. Berarti ada pintu lagi yang belum kebuka ya, karena ini belum ada checklist ya, Mas Bro ya. Kalau misalnya dia sudah, itu kan berarti dia ada checklist gini ya, Mas Bro ya. Oke, itu bisa dibuang sama kita ya, Mas Bro. Oke, berarti kita ke arah garden lagi untuk membuka ini, Mas Bro. Apa? Playground key dan cairan ini. Apakah cairan ini kita coba-coba dulu aja ya. Coba dulu cairan ini apakah bisa digunakan di rumah ini ya, rumah kaca ya, Mas Bro ya. Oke. Nah, ini kan playground key. Nah, kita kan pakai playgroundnya di sini, Mas Bro. Nah, playground key kebuka, nice.
Ada apa di sini ya? Oke. Inspect. Looks like the pack is that a bucket can go here. Oh, jadi sesuatu kita harus mencari sesuatu untuk menandakan ini ya, Mas Bro ya. Oke, kita mempunyai tempatnya. Oh, ini dong. Oh, ada. Ah, I see. Kita harus melihat. Ah, ini nih si Elmo, si siapa? Si Ricky ada di sebelah kanan nih, Mas Bro ya. Ricky ada di sebelah kanan playground. Coba kita lihat mapnya playground. Oh, ada di depannya ya Ricky ya. Kita lihat dulu, Mas Bro. Jadi Ricky ada di depan playground ini. Ada Ricky. Ricky di taman. Taman bermain. George ada di dalam playground. Oke, siapa lagi? Ray ada di bawah. Oke, kita lihat lagi di sini, nggak ada. Jadi di sini ada Ricky, George, dan Ray ya, Mas Bro ya. Ah, dan ini ya, Mas Bro ya, di pinggir di bawah George ya. Oke, kita cek dulu, masuk dulu, Mas Bro. Kita masuk dulu, kita coba dulu ya. Oh, ini ada Liliana juga di sini, Mas Bro. Liliana dekat tangga kita ya, Mas Bro ya. Oke. Jadi di sini ada George. Di sini ada ini Ricky, di sini Ricky ya. Di sini Ricky, di sini ada Liliana. Di sini ada burung. Nah, burung ini, Mas Bro. Di sini ada Ray. Ray mana Ray? Nah, ini Ray. Oke, berarti sisanya kan kita harus mencari pertama kita masuk dari mana sih? Kita kan perlu masuk dari sini public card. Nah, di sini kita ngelihat yang ketiga orang ini ya. Nah, dua ini nih, tinggal dua ini. Aku lupa di mana ini. Coba kalau gini ya. Nah, the door unlock. Oke. Door unlock. Ah, ini. Oh. Inspect without. Without apa ini ya? Kita coba cek dulu. Salah. Examine. Oh, with killer ya, Mas Bro ya. Oh, ini baru yang kita pakai untuk ke rumah kaca ya, Mas Bro ya. Oke. Nah, rumah kaca di mana? Aku lupa. Oh iya, kita masuk dulu ke sini ya, Mas Bro ya. Kita telah mendapatkan weed killer, Mas Bro. Oke, ke sini, Cina. Nah, ini nih greenhouse ini ya, Mas Bro ya. Kita ke greenhouse ini lalu memasukkan weed killer ya, Mas Bro. Inspect. Nah, gimana, Bro? Place. Nice. Oke. Jadi ada merah, biru, hijau ya, Mas Bro ya. Oke. Gimana tadi, Teh? Aku seingat aku tuh warna merah itu harus 2 detik, warna hijau itu harus 3 detik, warna biru 2 detik ya, Mas Bro ya. 1. Oh iya, lupa. Kita harus nyalain ini dulu, Mas Bro. 1, 2. Oh, that God. Didn't sound good. Should check the directions. Oke. 1, 2, 3. 1, 2. Gagal dong. Gagal dong. Nah, ini nih garden. Red 1-2 detik. Oke. Green 1-2 detik. Blue 3-4 detik. Green 2-3 detik. Step pertama itu adalah red 1 detik ya. 1 green 1 blue 1, 2, 3 green lagi 1, 2.
Nah, oke, kita telah mendapatkan apa ya, Mas Bro ya? Oke, kita mendapatkan sesuatu. Apakah sesuatu ini ya? Gem solution, examine a fluid old growth. A fluid old growth. Buat apa ini ya, Mas Bro ya? Ini buat apa ya? Oh, ini udah nggak terpakai, kita discard aja, Mas Bro. Oke. A fluid old growth. Oke, kita mendapatkan sesuatu ya, Mas Bro. Tapi kita nggak tahu itu untuk apa ya. Oke, oke. Kita lihat lagi, kita cek lagi map, Mas Bro. Apakah kita harus ke tempat baru ya, Mas Bro ya? Karena kita sudah membuka aviary, apakah kita harus cek dulu aviary lagi? Kita cek lagi ya aviary-nya ya. A fluid map cross. Untuk apa itu ya? Oh. Oh iya 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 iya. Coba kita balik lagi ke tempat awal, Mas Bro. Kita balik lagi ke tempat awal. Nah, ini hotel ya, hotel. Kita coba cek hotel. Apakah ada sesuatu, ada pintu yang harus kita buka di hotel ini, Mas Bro? Belum kebuka, berarti bukan ke sini, Mas Bro. Bukan ke sini, Mas Bro. Oke, oke. Kita cari jalan lagi, jalan lainnya, Mas Bro. Mana ya kita? Oh, aku tahu, apakah cem fluid ini untuk ini ya, Mas Bro ya? Spirit chemical. Nice, finally let's get this done. Oke, okay, push. Akhirnya kita tahu fungsi dari chem fluid itu ya, Mas Bro ya. Dan sekarang tempat baru yaitu kita berada di hotel ya, Mas Bro. Oke. Halo. Anybody home? Kita mendapatkan sesuatu. Apakah kita bisa melihat sesuatu dari sini? Wow, keren sekali pemandangannya, Mas Bro. Ditutup dong. Ditutup, tag. I wonder the dark city, neighborhood, perfection part 1, oke okay. Nah, ini kita ke tempat yang ada coretan-coretan ini ya, Mas Bro. Oh-oh. Kenapa mereka ya? Kenapa mereka ini ya? Terus ada yang nyanyi main piano juga, Mas Bro. Ada apa ini ya, Mas Bro ya? Ada apa nih? Wow, itu siapa, Mas Bro? That music is gonna drive me crazy. Wow, kita nggak punya puzzle ya, Mas Bro ya. Itu mencurigakan sekali ya. Kalau kita mendekatinya, apakah kita akan dihajar? Nggak. Kita nggak boleh mendekat dulu ya, Mas Bro. Oke. Okay. Ini apa ini? It's lock. Chess. Episode 478. Oke. Okay. Simpan dulu, Mas Bro, karena ini terlalu banyak. Oke. Kita save dulu, Mas Bro. Kita save dulu, Mas Bro. Apa ini? Apa ini? Kita nggak tahu ini. Makes me feel energetic. Enjoy. Oke. Kita save dulu, Mas Bro. Nah.
Yo, oke Mas Bro, kita sudahi dulu episode hari ini ya Mas Bro ya. Kita sudah berteman dengan Doggy ya Mas Bro ya, anjing ya Mas Bro ya. Jadi anjing itu adalah teman ya Mas Bro ya. Jadi next selanjutnya kita akan berteman dengan sang piano ya Mas Bro ya, sang pianis. Oke, jangan kemana-mana, hanya tetap di Tessa Haryanto. Bye bye.